Kungli, katanya tanggal merah, aku kerja Kungli. Kan tanggal merah, kenapa kerja? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita guys, tentunya masih dengan kabar terbaru terupdate kesayangan kita. Sekarang siapa lagi kalau bukan tentang Lesti dan Bilar yang selalu menarik di momen Hari Raya Idul Adha kali ini. Sebagaimana Lesti mengucapkannya, selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Tentunya kita sekalian sama-sama merayakan Hari Idul Kurban seperti Lesti yang merayakan di Cianjur. Tentu saja hal itu menjadi sorotan kita sekalian, karena sedari kemarin mereka berdua yakni Lesti dan Bilar sudah mempersiapkan Hari Raya Idul Kurban yang begitu istimewa dengan mereka banyak dan menggalakkan kurban di hari ini. Tentu saja juga yang paling menarik adalah ketika Rizky Bilar yang membuat salfok sebelumnya pada kita sekalian, nyatanya ia keluar sama ibunya setelah selesai menunaikan ibadah sholat Id di hari ini. Benarkah mereka akan juga meluncur ke Cianjur menyusul kekasihnya setelah menyelesaikan yang namanya momen berkurban di hari ini? Bagaimanakah? Yuk ikuti keseruannya. Nampak di hari ini Rizky Bilar ternyata bersama sang ibu, yakni Ibu Rosmala Dewi, menuju lokasi ia berkurban. Tentu saja hal itu mencuri perhatian kita sekalian. Benarkah seusai acara kurban yang dilaksanakan Rizky Bilar di berbagai tempat yang ia hadiri, ia akan segera meluncur ke Cianjur untuk merayakan Hari Idul Adha di tempat Lesti Kejora? Sedangkan sang kekasih dari unggahan ayah Kejora dan dirinya sedang merayakan dan berkorban di daerah Cianjur. Hal itu membuat suasana di hati kita sudah tak penasaran lagi. Sedangkan yang menjadi tanda tanya dan teka-teki di hati kita adalah, benarkah Lesti dan Bilar janjian di hari ini mereka akan bertemu untuk bermaaf-maafan? Karena di belakang Rizky Bilar, Moreno menyusulnya saat si Bilar mengendarai mobil Ferrari-nya. Ya, itulah kabar keseruan di momen Hari Raya Idul Adha. Bagaimana kira-kira menurut kalian guys? Benarkah Rizky Bilar akan segera menyusul sang doi ke Cianjur? Atau ya, si dede akan pulang dan sungkem sama calon mertuanya Rosmala Dewi sama keluarganya, tentunya Papa Daniel? Kita tunggu kabar-kabar berikutnya di momen Hari Raya Idul Adha. Selamat merayakan Hari Idul Adha dan tentunya semoga kalian semua diberikan keberkahan dan kebahagiaan di hari ini. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.